guys, sumpah gue bahagia banget loh itu percobaan kedua bikin kelopan itu jadi. Yuk intip resepnya. Nah itu gue pakai dua ubi ungu kecil. Lalu kita tumbuk-tumbuk, kita tonjok-tonjok sampai halus ya, bener-bener halus. Tambahkan 4 sampai 5 sendok tepung ketan sendok tepung tapioka, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok teh gula pasir. Lalu kita tambahkan sedikit-sedikit air dan kita aduk-aduk sampai kalis seperti itu. Potong-potong gula merah yang akan kita masukkan sebagai isian ya. Ambil sedikit adonan lalu kita pipikan dan kita masukkan gula merahnya lalu kita bulat-bulatkan ya. Siapkan air yang sudah mendidih lalu tinggal kita cemplungin deh dicemplung ya. Tunggu hingga nafasnya habis dan mengambang lalu kita angkat deh itu. Selanjutnya kita selimuti klepon dengan kelapa parut yang sudah dikukus selama 15 menit. Dadah deh, jangan lupa subscribe ya.